Oke teman-teman, nah mudik isi bensin dulu teman-teman ya. Full mas, power mas ya, full power. Mudik kan, Rembang. Gak mudik mas, gak mudik. Mas dari mana mas? Oh Probolinggo. Iya, jalanan jauh mas. Hah? Pamplain di jalan. Heeh. Terakhir kan orang di sini. Heeh, tanggal 6. Pamplain mudik muncake tanggal 5. Iya, akhirnya tanggal 4 ya, soalnya dino tanggal 5 ke perjalanan. Iya, ora itu. Angel. Amin pira amin pira mas? Hah? Amin pira? Apa? Ya. Oh. Us. Apa ya mas? Ini tanggal dulu. Oh. Sabar mas. Rong tahun nih ini mas. Orang no corona mas. Saya kan pemberitahu yang ngomong enak aku nawa corona. Corona politik. Duit apa kayak corona? Iya, bolong pulau pas. Oke. Okay. Oke mas. Foto sih, geng. Story. Maaf bu, gagal mudik, kena tikung.
Bismillahirrahmanirrahim. Mudik, mudik. Oke. Kita cari jalan sebelah aja, teman-teman. Mempercepat perjalanan saja. Aman-aman, gak ada yang ketinggalan. Oke. Tadi saya isi bensin 80 udah full. Kemarin saya isi berapa ya? Habis tadi kedip-kedip 50. Ya, angkat perjalanan dari Jakarta ke Rembang itu sekitaran uang 160-an lah kalau buat TB 150R ini. Ya termasuk irit, teman-teman. Budget segitu udah dapat musik. Oh. Ah. Ada yang jeblak, eh. Tuh. Sarung tangan jeblok. Sarung tangannya aja, teman-teman. Tuh, aduh. Untung aja ketemu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Sarung tangan jatuh, teman-teman. Alhamdulillah. Temu.
Wah enak teman-teman. Semoga tidak ada penyekatan teman-teman, karena tanggal 6 itu sudah mulai diperlakukan penyekatan teman-teman. Tanggal 6 ini baru tanggal 4, 5 masih ada pelonggaran 42 hari teman-teman. Saya manfaatkan untuk mudik. Semoga perjalanan ini tidak ada problem teman-teman ya. Aman. Napotnya mantap sekali teman-teman. Saya berangkat jam 7 kurang 10:15 lah. Kali ini saya solo teman-teman. Mungkin ada teman, ada menanti di sana di Tebet, tapi bukan anak Rembang teman-teman.